Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak PJ Bupati Aceh Barat beserta Forkopimda. Dan kami silakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum acara kita mulai, kembali kami sampaikan kepada seluruh para undangan yang mempunyai perangkat handphone untuk dapat disalakan atau dialihkan ke getar. Dan juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa acara ini disiarkan langsung oleh RRI Molaro. Terima kasih. Skandar Muda, Ketua DPRK Kabupaten Aceh Barat hari ini pengambilan sumpah anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat untuk periode 2024-2029. Saat ini sejumlah unsur Forkopimda telah hadir di ruang rapat paripurna yang dilakukan dan juga sejumlah anggota DPRK yang hari ini akan dilantik. Saya bersama rekan Sadi Maswadi dan John Heru akan memandu acara ini hingga tuntasnya perjalanan pengambilan sumpah anggota DPRK dan juga pergantian atau pimpinan sementara antara ketua lama dan juga penetapan ketua sementara yang akan dilakukan hari ini di gedung DPRK Kabupaten Aceh Barat. Dan juga kami ingin sampaikan kepada Anda, pendengar, hari ini juga nanti akan dilakukan penyampaian sejumlah kursi DPRK Kabupaten Aceh Barat. Baik, pendengar dan juga para pemirsa yang telah hadir, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Aceh Barat dalam rangka pengambilan sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Aceh Barat masa jabatan tahun 2024-2029 Senin tanggal 26 Agustus 2024. Hadirin sidang yang terhormat, marilah kita ikuti bersama pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPRK Aceh Barat, Bapak Samsi Bani, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat tahun 2024 dalam rangka pengambilan sumpah anggota DPRK Aceh Barat masa jabatan 2024-2029. Dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Tengku Dahliana SE di Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَاللَّهُ سَمِيعٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ dilanjutkan dengan salawat badan. Mari dimohon berdiri. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Ya.
Baik, pendengar dan juga para pemirsa di manapun Anda berada, baru saja kita sama-sama membaca selawat pada dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibantu oleh Jun Salina Lutfia. Lagu Himne Aceh.
wajah sidak membila bangsa mulia nangro mulia dum syuhada metuah bijeh Aceh mulia. Ya Tuhanku rahmat besampo negeri Aceh nyo bemulia rahmat nelimpah meduah aso areh kekamo besijatra Aceh mesyu jaga Aceh mulia bekat den Aceh melimpah bago bemesaho mesedara besapa pakat besabonyo menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku rahmat besampo negeri Aceh nyo bemulia jaga Aceh mulia Aceh mesyu makmungan megah sabeta jaga Aceh mulia. Pemirsa dan juga para penonton RRI Net di mana dapat saja kita ikuti dan melakukan bangsa dan seperti upaya dan direkturkan dengan pembacaan SK dibacakan oleh Sekwan yaitu Erni Wanti terkait dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Aceh Barat yang akan dilantik dan juga yang akan diambil sumpahnya untuk di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya. Kita masih dapat menghadiri sidang dari pemusnah DPRD Aceh Barat dalam rangka pengambilan sumpah anggota DPRD Aceh Barat masa jabatan 2024-2029. Selanjutnya, selawat beriringi salam, mari pula kita sampaikan keharibaan junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita umatnya untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Yang terhormat Bapak Danlem 0102 Bumal atau yang mewakili Saudara PJ Bupati Aceh Barat, Saudara Ketua Pengadilan Negeri Malu, Saudara Dandim 0105 Aceh Barat, Saudara Kapolres Aceh Barat atau yang mewakili Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat atau yang mewakili Saudara para wakil ketua dan anggota DPRD Aceh Barat. Saudara Ketua Mahkamah Syariah Mabo
Saudara Ketua MPR dan MAA Kabupaten Aceh Barat, Saudara Sekda, Sekwan Staf Ahli Bupati, Asisten Ketua MPD dan Ketua Pejuma Aceh Barat, Kepala Dinas Badan dan Kantor, Kepala Instansi Vertikal, BUMN, BUMD di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Saudara Rektor Mutul, Rektor Stan Tengguri Rondeng dan Direktur Angkatan Melayu serta pimpinan perguruan tinggi swasta yang berhadir. Saudara Ketua dan Anggota Tim, Ketua dan Anggota Pengmesli Kabupaten Aceh Barat. Saudara Camat dan unsur mustika dalam Kabupaten Aceh Barat serta Kamar Lingkup Stendaka Aceh Barat. Saudara Pimpinan Parpol Nasional dan Lokal Kabupaten Aceh Barat. Saudara-saudari anggota Dewan terpilih hasil pemilu tahun 2024. Ibu Ketua Penerbit KTK Koncak Pren 012 Tempuhuman. Ibu Pembina PKK Kabupaten Aceh Barat, Ketua Persib KJK Koti 0105 Aceh Barat, Ketua Bayangkari Aceh Barat, Ketua Adiyaksa Dalma Karini, Ketua Yudisi Karini, Ketua Dharma Wadida Kabupaten Aceh Barat. Saudara-saudara pimpinan pondok pesantren, alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, wanita dan lembaga swadaya masyarakat. Saudara wartawan media cetak dan elektronik. Bapak dan Ibu para undangan yang kami muliakan. Mengawali sambutan ini, terlebih dahulu kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah berkenan hadir sidang paripurna DPRK Aceh Barat dalam rangka pengambilan sumpah anggota DPRK Aceh Barat masa jabatan tahun 2024-2029. Semoga kita dapat mengikuti sidang paripurna ini hingga selesai nantinya. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 156 Ayat 1 bahwa anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 28 Ayat 3 menentukan bahwa anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri. Sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh nomor 100.1.4.2/1092/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang peresmian penghentian dan pengangkatan anggota DPRK Aceh Barat bahwa pada hari ini keanggotaan DPRK Aceh Barat masa jabatan 2019-2024 akan mengakhiri masa pengabdiannya dan segera dilakukan pengambilan sumpah anggota DPRK Aceh Barat masa jabatan tahun 2024-2029 yang nantinya akan dipandukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Melayu.
sidang dewan yang terhormat hadirin yang kami muliakan. Selama 5 tahun masa pengabdian DPRK Jabar masa jabatan tahun 2019-2024. Kami telah berupaya bekerja maksimal tanpa mengenal lelah dan waktu, baik siang maupun malam dalam menjalankan fungsi dewan, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan. Meskipun dalam menjalankan fungsi tersebut, berbagai hambatan dan tantangan yang kita hadapi, namun dengan semangat dan tekad untuk memberikan yang terbaik, kita telah mempertanggungjawab amanah kepada masyarakat. Nah, insya Allah semua dapat kita lewati. Melalui forum dewan yang terhormat ini, kami pimpinan beserta seluruh anggota DPRK Aceh Barat mengucap terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara PD Bupati beserta seluruh jajaran eksekutif yang selalu bersama dewan dan saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan berbagai agenda pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang juga telah turut membantu dan saling berkoordinasi dalam upaya kita menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Dan berikutnya, ucapan terima kasih yang ketiga kepada seluruh elemen masyarakat Aceh Barat yang telah turut mendukung dalam upaya menyukseskan tugas legislatif yang kami jalankan. Sidang dewan yang terhormat hadirin yang kami muliakan. Terhadap agenda ataupun kegiatan pimpinan dan anggota DPRK Aceh Barat masa jabatan tahun 2019-2024, baik di bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan yang telah dilaksanakan selama ini, tentunya tidak mungkin kami sebut satu persatu dalam forum yang terhormat ini. Dari sekian produk legislatif yang dapat kami selesaikan, tentunya masih dapat berbagi program yang belum dapat kami wujudkan secara maksimal. Melalui kesempatan ini, kami seluruh anggota DPRK Aceh Barat masa jabatan 2019-2024 menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Aceh Barat atas berbagai keterbatasan kami dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan selanjutnya kami berharap kepada rekan-rekan anggota DPRK masa jabatan tahun 2024-2029 agar dapat melanjutkan program yang belum dilaksanakan pada masa jabatan kami. Selanjutnya, marilah kita memasuki agenda utama sidang paripurna ini, yaitu pengucapan sumpah anggota DPRK Aceh Barat masa jabatan tahun 2024-2029. Untuk tertib dan lancarnya acara yang dimaksud, kami serahkan kepada pembawa acara untuk memandukan jalannya acara. Kepada pembawa acara, kami silakan. Hadirin sidang dewan yang terhormat, selanjutnya pembacaan surat keputusan Gubernur Aceh oleh Sekretaris DPRK Aceh Barat, Ibu Erniwanti SH, LSI, disilakan.
Nantinya pembacaan SK Gubernur oleh dan juga para Sekwan di Perkab Sekmeran dan Dewan TS. Ya, pendengar semua dimanapun berada di kesempatan pagi hari ini masih berlangsung sidang di ruang utama DPRK Aceh Barat dan kita ikuti baca SK Gubernur oleh Sekwan DPRK Aceh Barat Erniewanti. Nomor 4/2/2024 tentang persenian Barat Gubernur menimbang A dan seterusnya mengingat satu dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu meresmikan perjanjian dengan hormat namanya tercantum dalam lampiran satu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini. Dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat masa jabatan tahun 2019-2024 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. Kedua, meresmikan pengangkatan yang namanya tercantum dalam lampiran dua yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat masa jabatan 2024-2029. Ketiga, pengucapan sumpah janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Melambung dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. Keempat, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah janji. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 19 Agustus 2024 Masehi 1446 Hijriah. PJ Gubernur Aceh Bun Sami. Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada satu, Ketua Mahkamah Agung RI. Dua, sampai dengan 23 kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran 2, Keputusan Gubernur Aceh nomor 100.1.4.2/1992/2024 tentang peresmian perhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Barat masa jabatan 2024-2029. 1. Medradia Yukistira Ikom MM Partai Amanat Nasional Aceh Barat 1. 2. Nasruddin Sikom Partai Amanat Nasional Aceh Barat 2. 3. Hajar Siti Ramadhan SE Partai Amanat Nasional Aceh Barat 3. 4. Ramli SE Partai Amanat Nasional Aceh Barat 4. 5. Abdul Rauf SE Partai Amanat Nasional Aceh Barat 5. 6. Haji Tarmizi SE Partai Agung Aceh Barat 1. 7. Dakwaan Partai Aceh Barat 2. 8. Bastian Aceh Barat 3. 9. Azri Aceh 4. 10. Tengku Muhammad Rampan Partai Aceh Barat 5. 11. Partai 1.
keputusan. Dua bang, Haji Kamaruddin SK, Partai Pemenang yang nomor ada. Dua. Warna. Tiga. Tiga bang, Muntawa, Partai Pemenang yang nomor ada bang. Tiga. Empat bang, Syukur, Partai Pemenang yang ada bang. Empat. Lima belum tiga plus apa? Lima. Enam. Herman Zawar. Dua. Aduh. Satu. Tujuh belas. Haji Tengku Helmi. Lima. Dua. Delapan. Ahmad Dhani. Partai Gerindra ada bang tiga. Sembilan Sangkulo Rija Partai Gerindra ada bang empat. Dua puluh saya berhak partai ada bang satu. Dua satu. Hai Haji, Aceh lima. Dua puluh dua, Muhammad Pria yang sampai di Partai Demokrat, Aceh baru ke satu. Dua tiga, Nakula, Partai Demokrat, Aceh baru ke empat. Dua puluh Haji Fauzi S Partai Keadilan Sejahtera Aceh Barat satu. Dua puluh lima Haji Utama Partai Nanlo Aceh. Gubernur Aceh Bustami pembacaan Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selanjutnya pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Melabu Farid Zuhri SHM Hum. Kita hari ini mohon sumpah jabatan. Naskah pengucapan sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat masa jabatan 2024 sampai dengan 2029. Berdasarkan keputusan Gubernur Aceh nomor 100.1.4.2/1092/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. Sebelum memangku jabatannya, hari ini saya Ketua Pengadilan Negeri Melabu akan mengambil sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat masa jabatan 2024 sampai dengan 2029. Oleh karena itu, terlebih dahulu saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Disumpah menurut agama apa? Pada kesempatan ini, perlu saya mengingatkan kepada saudara bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan nanti adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.
Sumpah ini, di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus disadari dan diyakini bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar dan maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa-apa yang tersimpan dalam hati saudara. Sumpah ini juga merupakan janji terhadap Allah yang maha kuasa dan manusia yang harus dipenuhi dan ditepati. Karena kepada Allah jualah akhirnya Anda mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya saya mintakan kepada saudara untuk dapat mendengarkan dan mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Baik, para pemirsa dan juga para penonton dari net, baru saja pengambilan sumpah dilakukan di gedung DPRK Kabupaten Aceh Barat. Pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Farid Zuhri selaku Pengadilan Negeri Malabo Kabupaten Aceh Barat. Dan saat ini sedang dilakukan penandatangan berita acara sumpah satu persatu anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat. Hari ini dilakukan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah, dan pengambilan ini dilakukan oleh dua orang anggota DPRK, di antaranya adalah Nasrudin dan juga Aswir, serta juga Pani pengukus sumpah. Selain itu juga penandatangan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malabo, yaitu Farid Zuhri SH MHum. Dan para pemirsa dan juga para pendengar, hari ini sejumlah 25 anggota DPRK tadi yang telah mengambil sumpah, di antaranya itu dari berbagai macam partai, di antaranya adalah Partai Amanat Nasional, yaitu berada di 5 kursi, dan Partai Aceh juga 5 kursi, dan juga Partai Golongan Karya atau Golkar 5 kursi. Sementara untuk Partai Gerindra, yaitu sebanyak 4 kursi, dan Partai Nasdem 2 kursi, dan para demokrat 2 kursi, pada Keadilan Sejahtera dan PNA masing-masing 1 kursi. Selain itu saat ini sedang dilakukan penyematan lencana yang dilakukan secara simbolis kepada 2 anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat, yang itu diwakili oleh Nasrudin Eskom dan Aswir SP. Mereka dari Partai Amanat Nasional dan Aswir SP dari Partai Aceh. Penyematan lencana dilakukan langsung oleh
Ketua Pengadilan Melabuh Kabupaten Aceh Barat, yaitu Farid Zuhri. Posisikan diri kalau bersama. Sumpah. Ya, saudara pendengar dimanapun berada, masih dalam pengambilan sumpah baru saja selesai, dan untuk hari ini 25 anggota dewan sudah diambil sumpah. Dan saat ini telah pantau juga Pak Mahdi Effendi Penyidik Bupati Aceh Barat sudah turun dari tempat utama dan untuk mengambil sesi foto bersama bersama juga Sekda, Ketua MAA dan juga Kodim 05 Aceh Barat dan REM dan juga Kajari serta Polres Aceh Barat. Dan masih dari gedung Dewan DPRD Aceh Barat, sesi foto sedang berlangsung dan terpantau juga Haji Kamrudin bersama Fajar Putra itu berdekatan ya, yang saat ini juga terpilih kembali Haji Kamrudin di PRK Aceh Barat sama putranya. Dan tadi sempat di saat Haji Kamrudin dipanggil nama, hadirin sempat bertepuk tangan ya, karena merasa gembira juga melihat putra dari Kamarudin untuk menjadi anggota Dewan DPRK Aceh Barat itu Fajar. Dan semua pemirsa pendengar, dan hari ini 25 orang tadi sudah diambil sumpah, dan juga hari ini tersebut media juga ikut meliput dan meliput acara ini, dan sesi foto sudah selesai. Dan ini salam komando, dan ini salam ya, sudah selesai ya, kita ikuti sesi foto. Dan ini 25 anggota DPRK kembali kami baca. Maradia Yustira SIKOM Partai Amanat Nasional Aceh Barat 1, kemudian Nasrudin SIKOM Partai Amanat Nasional Aceh Barat 2, kemudian 3 Jasiti Ramazan SA Partai Amanat Nasional Aceh Barat 3, lanjut Ramli SA dari Partai Amanat Nasional Aceh Barat 4, 5 Abdullah Ruf FSA dari Partai Amanat Nasional Aceh Barat 5, dilanjut 6 Haji Termizi SA dari Partai Aceh Barat 1, kemudian 7 Dahlan Partai Aceh Barat 2, untuk 8 Baktiar Partai Aceh Barat 3, untuk selanjutnya 9 Azwir SP dari Partai Aceh Barat 4, lanjut 10 Tuku Muhammad Arfan Partai Aceh Barat 5, 11 Fajar Ziyadi SE Partai Golongan Karya Aceh Barat 1, 12 Haji Kamrudin SE Partai Golongan Karya Aceh Barat 2, 13 Mustafa SH Partai Golongan Karya Aceh Barat 3, kemudian Syukur 14 Partai Golongan Karya Aceh Barat 4, 15 Zulfikar SAB Partai Golongan Aceh Barat 5, 16 Hermanto Partai Gerindra Aceh Barat 1, 17 Haji Tiku Helmi P SPMM Partai Gerindra Aceh Barat 3. Satu, belum dapat DPRD Kabupaten Kota dipimpin oleh sementara DPRD Kabupaten Kota. Dua, pasal 165 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Kabupaten Kota. Ketiga, Pasal 165 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama ketua dan wakil ketua sementara DPRD Kabupaten Kota ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD Kabupaten Kota. Empat, Pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kelima, adapun pimpinan sementara DPRD bertugas sebagai berikut. 1. Memimpin rapat DPRD. 2. Memfasilitasi pembentukan nasi. 3. Memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD. 4. Memproses penetapan pimpinan DPRD definitif. 6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 181 Tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat dalam pemilihan umum tahun 2024. 7. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Nomor PAN -01.05/B/GS/025/7/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. 8. Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Aceh Nomor 031/DPWPA/AB/80/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang pengajuan nama wakil ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. Guna memenuhi ketentuan yang dimaksud, dengan ini kami umumkan pimpinan sementara DPRD Aceh Barat sebagai berikut. Nasruddin S. Ikom, Partai Amanat Nasional, sebagai ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. Adil SP, Partai sebagai ketua sementara Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Barat. Demikian pengumuman yang kami sampaikan, pembacaan selesai. Yang belum disebutkan tadi yaitu 17 Adelmi SPMM dari Partai Gerindra dan Ahmad Yani SAB dari Partai Gerindra, Sams Rizal juga Partai Gerindra Aceh Barat 4, kemudian Said Mozhar dari Partai Nasdem Aceh Barat 1, dan dilanjut 21 Kirani SSI dari Partai Nasdem Aceh Barat 4, kemudian 22 Muhammad Pria Nyonya Febi Partai Demokrat Aceh Barat 1, dan yang ketiga Nasrullah yaitu dari Partai Demokrat Aceh Barat 4. 24 Haji Fauzi SP Partai Keadilan Sejahtera dari Daerah Pemilihan Aceh Barat 1, dan terakhir 25 Haji Bustamam Partai Nanggro Aceh Daerah Pemilihan Aceh Barat 1. Terima kasih. Nah, saat ini lagi penyerahan palu yang dilakukan oleh Samsi Marmi kepada Nasruddin kepada pimpinan terbaru hasil dari pengumuman yang diumumkan oleh Sekretariat DPR Kabupaten Aceh Barat yaitu Nasruddin S.I.Kom dari Partai Amanat Nasional dan Azul SP selaku wakil sementara dari Partai Aceh. Samsi Barami didampingi oleh Ramli S.E. Saat ini sedang menyerahkan palu bahwa ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Di antaranya adalah membentuk pimpinan definitif dan selain juga membentuk komisi-komisi yang ada di DPR Kabupaten
Kabupaten Aceh Barat. Dan saat ini Nasruddin bersama Aswir langsung menduduki kursi pimpinan dan saat ini sedang melakukan salaman dengan Sekda Kabupaten Aceh Barat dan juga Majelis Adat serta tamu Forkopimda yang hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat dan juga pengambilan sumpah anggota DPRK untuk di hari ini. Dua pimpinan sementara saat ini sudah berada di kursi pimpinan dan akan memimpin sidang lanjutan terkait dengan hasil daripada penyerahan palu pimpinan kepada pimpinan sementara. Dan selanjutnya sama-sama akan kita ikuti yaitu sambutan Ketua Sementara DPRK Aceh Barat yang saat ini disampaikan oleh Nasruddin dari Partai Amanat Nasional. Akan dimas baik. Dan Ketua Sementara sudah mengambil posisi untuk membaca sidang lanjutan bersama juga Wakil Ketua Aswir SP sudah berada di tempat atas sidang dan nanti akan membacakan sidang lanjutan. Kita ikuti bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur yang tentunya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita menghadiri dengan masa jabatan 2024-2029. Selanjutnya, selamat menyampaikan kepaduan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati, Bapak Ketua 028 rumah saudara PD Bupati Aceh Barat, saudara Wakil Ketua Sementara DPRK Aceh Barat, saudara saudari anggota DPRK Aceh masa jabatan 2024-2029 maupun anggota DPRK yang lama, saudara Ketua Pengadilan Tinggi, saudara Dapil 0105 Aceh, saudara Polres Aceh Barat atau yang mewakili, saudara Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat atau yang mewakili, saudara Ketua Mahkamah Agung, saudara Ketua MPU dan MA Kabupaten Aceh Barat, saudara Kepala Sekwan Staf Ahli Bupati, Asisten Sekdaskap Aceh Barat, Kepala Pengurus Badan Dalam Kantor, Kepala Instansi Vertikal, BUMN, BUND, di lingkup Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Saudara Rektor Utu, Ketua Student Pengurus Menai dan Rektor AKM Mulawur, serta pimpinan perguruan tinggi swasta yang berhadir. Saudara Ketua dan Anggota KIP, saudara Ketua dan Anggota Panwasli Kabupaten Aceh Barat, saudara Camat dalam Kabupaten Aceh Barat, serta Kabak Lingkup Sekda Aceh Barat. Saudara pimpinan Parpol Nasional dan Lokal Kabupaten Aceh Barat, Ibu Ketua Perti, KCK, Kopcap Ren, 021 Kuman, Ibu Pembina PKK Kabupaten Aceh Barat, Ketua Perci KCK Kodim 0105 Aceh Barat, Ketua Perci Aceh Barat, Ketua Adi Yadra Dakmar Kani, Ketua Yukiti Kani, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Aceh Barat. Saudara pimpinan Pondok Pesantren, alumni ulama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, wanita, dan lembaga swadaya masyarakat. Saudara wartawan, media cetak dan elektronik, Bapak dan Ibu para undangan yang kami muliakan.
Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang terhormat. Baru saja adalah kita ikuti pengambilan sumpah anggota Dewan Masa Jabatan 2024-2029 dan sekaligus penyerahan palu pimpinan dari pimpinan Masa Jabatan 2019-2024 kepada pimpinan DKK Sementara. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah beserta perubahannya dan ketentuan Pasal 34 Ayat 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota menyebutkan bahwa sebelum pimpinan DPRD terbentuk secara definitif, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara yang terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka sampai terpilihnya pimpinan DPRK definitif, kami ditugaskan untuk memimpin rapat memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRK Aceh Barat tentang tata tertib dan memproses penetapan pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Dalam kesempatan ini, atas nama pimpinan sementara dan anggota DPRK, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Kabupaten Aceh yang telah berpartisipasi dalam pemilu serentak tahun 2024 yang secara umum berlangsung aman dan tertib. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada para anggota DPRK Aceh masa tahun 2019-2024 atas pengabdian dan dedikasi saudara dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Dalam 5 tahun kebelakang, atas pengabdian dan dedikasi saudara dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Aceh Barat 5 tahun kebelakang, insya Allah amanah ini akan kami lanjutkan terutama memperkuat tiga fungsi DPRK, yaitu fungsi pembentukan perda atau kanun, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang harus dijalankan secara maksimal. Oleh karena itu, kami berharap kepada anggota DPRK yang nantinya akan bergabung dalam alat kelengkapan dewan masing-masing untuk dapat melahirkan produk-produk legislasi yang berkualitas dan penyusunan anggaran serta pengawasan yang relevan dengan kepentingan jangka panjang Kabupaten Aceh Barat ke depannya. Ucapan arisah terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Komisioner Ki dan Panwasli Kabupaten Aceh Barat beserta para jajarannya yang telah menyelenggarakan dan mengawasi tahapan pemilu legislatif tahun 2024. Rekan-rekan dari instansi TNI dan Polri, rekan-rekan dari wartawan beserta semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan tahapan pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat. Oleh Ketua Sementara dan sudah oleh Nasruddin Esikom, dan untuk selanjutnya kita ikuti sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan
oleh PJ Bupati Aceh Barat langsung dibacakan oleh Dr. Andus Mahdi Effendi. Dan Dimas, rangkaian acara masih berlangsung dengan baik. Iya Dimas ya. Ya betul, ini wajah-wajah baru juga wajah terlihat baru di 25 anggota DPRK Aceh Barat. Dan selain itu ada 3 perwakilan dari wanita juga hadir di parlemen pada pelantikan atau pengambilan sumpah anggota DPRK untuk periode 2024-2029. Banyak yang muda-muda Dimas ya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur dan kehormatan kepada kita masih diberikan kesempatan dalam masa di pertahanan tahun 2024-2029. Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada keluarga dan orang sendiri yang telah mengumumkan manusia di alam kehidupan di alam Islamiyah serta dalam timur pulau Kewan. Yang kami hormat Ketua Raksiman DPRK yang telah hadir, Pak Wadi, makasih Pak Wadi atas kehadirannya. Juga ada Ketua DPRK Nagan Raya, terima kasih Pak atas hadirannya. Pak Randen, Bang Dua Mas Kekumar, dalam hal ini dua ini, Asiter, Bapak Menteri Menteri, Legianto, Ketua DPRK Aceh Barat, 2019-2024, Bapak Sandung Bami, Ketua DPRK Aceh Barat sementara, Menteri Yaitu, Wakil Ketua Partai DPRK Aceh Barat, 2020, periode 2019-2024, Bapak Ramli Yaitu, Wakil Ketua Dua DPRK Aceh Barat, periode 2019-2024, Bapak Hadi Kamal Yaitu, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Hadi Yaitu, anggota DPRK Aceh Barat, periode 2019-2024 yang dihormati anggota DPRK Aceh Barat periode 2024-2029 yang terhormati Dandi Nur Fatun Lima Aceh Barat Bapak Ekol Fantri Hendra Mirza SMSI Kapolres Aceh Barat Wakili Warkol Bapak Kompo Anton Pratono SMH Bapak Kapolres di mana juga hadir di DPRK ini, tapi beliau belum di tempat di luar. Karena beliau lagi memimpin aparat pengamanan demi lancarnya dan menerima acara pada hari ini. Saya ingin berbicara wakil kasih inden, Bapak M. Agung Kedewan, SHMH, Ketua Pengadilan di Negeri Manado, Bapak Fahri Rasulubi, SHMH, Ketua Mahkamah Idaratnya, Bapak Hadi Ahmad Razuli, SIMH, Ketua Ibu Aceh Barat Tunggu Haji Mahdi Karyas Manus Bili, Ketua Ibu Aceh Barat Tunggu Haji Mahdi Karyas Manus Ketua Ibu Aceh Barat Aceh Barat Bapak Mahdi Karyas SIMSD, Kepala Baitul Malam Bapak Dr. Hadis Tokian Yusuf Kempang, dan Bapak Tengeli Angkat Laut, Bapak Rektu Laut Kopi Julianto, Bapak Sekda, para asisten dan ahli, para kepala dinas dan badan, Ibu Sekwan, Kota Denyaran, para pimpinan dan vertikal, BUMN dan UMD, dalam Kabupaten Aceh Barat, para pimpinan perguruan tinggi yang berhadir, para camat dalam Kabupaten Aceh Barat, para kabar ketua KIB, Aceh Barat beserta anggota komisioner lainnya, Ketua Pansel Asli Haji Barat serta para kepala bidan, abu-abu, tunggu-tunggu para pimpinan dan pesantren, para pimpinan partai politik, organisasi pemuda dan organisasi wanita, rekan-rekan media dan wartawan,
Kata Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon maaf kalau belum saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan kehormatan. Berikut ini kami sampaikan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada sidang paripurna dalam rangka pengambilan sumpah dan janji anggota DPRK masa jabatan tahun 2024-2029. Mohon maaf Bapak Ibu agak panjang sedikit, saya tidak berani memotong karena ini memang pidato Menteri Dalam Negeri. Sidang Dewan yang terhormat dan hadir yang berbahagia. Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPRK yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah dan janji anggota DPRK hasil pemilihan umum tahun 2024 merupakan puncak dan seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi untuk melaksanakan dorongan rakyat dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut berbangga bahwa bangsa Indonesia dapat membuktikan diri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusinya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak penyelenggara, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media dan lain-lain, serta seluruh masyarakat yang telah bekerjasama dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar dan damai. Sidang Dewan yang terhormat serta hadir di berbahagia. Merujuk kepada pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenan dengan tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota dewan DPRK yang baru dilantik, yaitu pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRK merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah, di mana karakter dari DPRK di dalam kerangka negara kesatuan memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meletakkan DPRK sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, anggota DPRK terpilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Hal ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRK memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah sebesar apapun kepentingan partai politik saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan partai di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu, perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menentukan saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Dalam kesempatan ini, kami mengajak saudara-saudari
untuk menekankan kembali bahwa sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah menyebutkan tiga fungsi PPNK, yaitu pertama, fungsi pembentukan peraturan daerah atau perda atau kan kalau kita di Aceh. Dua, fungsi penyusunan anggaran. Dan ketiga, fungsi penguasa. Fungsi pembentukan perda atau kan merupakan pembentukan peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu dipahami oleh para anggota DPRK adalah bahwa penyusunan peraturan daerah atau kanun tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh lebih penting peraturan tersebut harus dapat menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Di samping itu, perlu menjadi catatan bahwa perda atau kanun inisiasi di BRK harus menjadikan pemerintahan pati sebagai prioritas utama, membuka lapangan kerja sebaik-baiknya, dan menciptakan iklim investasi yang baik, sehingga dapat menjadi jalan dalam menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian, fungsi anggaran merujuk kepada komitmen setiap anggota BRK untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi pada kesehatan masyarakat dan bukan untuk kejahatan pribadi dan golongan. Untuk itu, saudara-saudari selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengembangkan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional, baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPI kepala desa maupun kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRK memiliki hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan ketiga hak tersebut merupakan rangkaian hak DPRK sebagai kesatuan konsolidasi, yakni pertama, hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepala daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara. Dua, hak angket sebagai tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan oleh kepala daerah sehingga DPRK dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. Ketiga, selanjutnya terhadap hasil penyelidikan dimaksud, DPRK berhak untuk menyatakan pendapat disertai dengan rekomendasi penyelesaian. Hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRK sehingga fungsi penguasaan dapat dilaksanakan dengan baik. Sidang Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, dalam kedudukan DPRK sebagai mitra kepala daerah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRK dengan kepala daerah yang bersifat saling mendorong dan menjaga keseimbangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah, hingga akan terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi antar pemerintahan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan masyarakat di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan waktu tepat sebagai momentum menyelaraskan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Beberapa hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPRK
untuk bersama-sama membangun Indonesia dari daerah dan akan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian, dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, kami mengharapkan saudara-saudari sekalian, para anggota dewan, agar senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan pilkada tahun 2024, baik dalam hal pengawasan masyarakat sosial hingga pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada tahun 2024. Kita tentu memahami bahwa suksesnya penyelenggara pilkada tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, melainkan turut menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, DPRK dinyatakan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan, sarana dan prasarana, serta personil yang akan mengawasi jalannya pilkada serentak tahun 2024. Kemudian kita juga mencermati bahwa pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota dewan atau DPRK terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata. Melihat begitu pentingnya peran dan fungsi DPRK, maka figur atau profil anggota dewan haruslah memiliki kompetensi yang baik, yaitu memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan yang handal berkaitan dengan substansi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya, serta memiliki sikap perilaku yang baik. Oleh karena itu, anggota DPRK meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun perlu diingat bahwa pelaksanaan dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan kemampuan teknis dan keterampilan dalam mendukung tugas-tugasnya. Pelatihan dan pembinaan ini diharapkan dapat membantu anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan dan anggaran secara efektif dan efisien demi terwujudnya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sidang dua yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, kami mengucapkan selamat bekerja kepada para anggota DPRK masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Pemerintah mengharapkan dengan amanah dan tanggung jawab ini, para anggota DPRK dapat menjalankan tugas dengan sebaiknya sampai dengan akhir masa jabatan. Kemudian dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para anggota DPRK masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasanya kepada bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya mewujudkan pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dengar, demikian tadi pembacaan sambutan maksud kami Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dibaca oleh PJ Bupati Aceh Barat Dr. Andes Mahdi Effendi. Dan saat ini Mahdi Effendi sudah kembali ke tempat dan suasana di ruang sidang saat ini langsung aman dan lancar. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas serta selenggaranya rapat paripurna pada hari ini. Dan marilah sejenak kita berdoa yang dipimpin oleh Ketua MPU kepada Tengku Haji Mahdi Karim Ijma SPDI, kami silakan. Ya, selanjutnya kita ikuti pembacaan doa oleh Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat
Tengku Mari Kari Usman untuk memberikan keberkahan setelah pelantikan anggota DPRK Aceh Barat maupun ketua sementara tadi sudah ada dipimpin oleh Kakamarun Haji oleh Nasruddin maksud kami. Dan saat ini kita ikuti pembacaan doa oleh Ketua MPU Aceh Barat Haji Madi Kari Usman. Maka A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalahumin. Hamdan syakirin. Hamdihi wa ni'amahu wa yukafiru nazida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka liman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا الله Tuhan yang Maha Esa, kami agungkan segala kasih kebesaran karena Engkau Zat yang mulia. Kami cadahkan tangan kehadiran-Mu karena Engkau Zat yang Maha mengabulkan doa. Ya Allah, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat melaksanakan acara pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat masa jabatan 2024-2029. Semoga acara ini Engkau berkahi ya Rabbi. Ya Allah yang Maha Mulki, kami sadar bahwa jabatan adalah tamat dan kecipanmu, di mana pada suatu saat Engkau akan mengambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada anggota Dewan terpilih untuk dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa menjalankan segala aspirasi masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Dan juga kami memohon kepadamu terhadap anggota Dewan yang lama atas segala aktivitas amal baik yang telah mereka kerjakan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, agar menjadi amal baik bagi mereka dan menjadi amal penebus dosa di akhirat kelak nanti. Ya Allah ya Qayyum ya Majid, berilah kepada kami kemampuan jiwa serta sifat yang terpuji dalam mengemban tugas yang mulia dan kekuatan iman yang kuat untuk menghindari berbagai macam cobaan dunia. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar kami dari kesesatan. Ya Allah ya Ghafur, Engkau Zat yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami, dosa dua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan hari ini dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepada-Mu ya Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iqdi awaliyana fid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wa sallam 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Pendengar, pembacaan doa baru saja berakhir oleh Ketua MPU Aceh Barat Haji Madi Kari Usman. Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga saja dengan pembacaan doa tadi memberi keberkahan bagi kita semua, terutama untuk yang baru saja dilantik untuk anggota DPRK Aceh Barat. Akhirnya dekan mengucapkan alhamdulillah mukminah. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Barat dalam rangka pengambilan sumpah anggota DPR Aceh Barat masa jabatan 2024-2029 dengan ini kami tutup. Semua penutupan sidang oleh Ketua Sementara Nasruddin S.I.Kom. Maka dengan berakhirnya penutupan sidang, ya kami seluruh kerabat kerja Dimas, kita cukupkan di sini. Masih ada agenda lain? Apa Dimas wawancara para Menteri S.E. dulu ya? Baik pemirsa dan juga para penonton di mana pun Anda berada, baru saja usai pengambilan sumpah dan juga jabatan anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat langsung dari gedung DPRK Kabupaten Aceh Barat, dan baru saja ditutup pengambilan sumpah yang dilakukan hari ini 25 anggota DPR. Namun ada 3 perwakilan daripada wanita itu terpilih dari Partai PAN dan juga dari Partai Nasdem. Dan keterwakilan wanita ini menjadi penyampaian hak-hak daripada kalangan perempuan untuk terus berjuang. Namun juga ada wajah baru juga bagi si parlemen DPR Kabupaten Aceh Barat dan juga pada pimpinan sementara ini menjadi beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh wakil sementara dalam rangka anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat untuk di hari ini. Dan juga rekan John Nehru, kita untuk di hari ini ya, akan melihat ya bagaimana dari pada keluarga besar ya, anggota DPRK yang dilantik hari ini. Memang sungguh luar biasa sekali ini hadir dari keluarga, ya, sanak saudara, dan juga tentunya juga akan mengabadikan daripada kegiatan pengambilan sumpah dan juga pelantikan anggota DPRK. Baik Dimas, di sore ini sesi penutupan ya. Iya, baik Dimas, hari ini kita ikuti sesi foto bersama dan pimpinan dan entah yang lama dan unsur Linda harus berkelakuan. Dilanjutkan oleh para camat DPRK Kabupaten Aceh Barat, dan juga ini adalah sebagai momentum dalam rangka untuk anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat untuk periode 2029 dan juga 2024. Dan juga ada beberapa juga penyampaian harapan nih dari masyarakat terkait dengan pelantikan
anggota DPR Kabupaten Aceh Barat, dan salah satunya ini ada Mbak Lola Alfira. Mbak Lola, ini 25 anggota DPR hari ini yang dilantik, tentunya Aceh Barat juga mempunyai beberapa tugas yang harus diselesaikan. Bagaimana Anda melihat kinerja DPRK sendiri 5 tahun belakang, dan juga apa menjadi harapan Anda kepada wajah-wajah baru yang akan mengisi DPR nih? Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih. Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada anggota Dewan yang lama ya, yang sudah bertugas. Ya, walaupun masih ada tugas-tugas yang belum selesai, tapi kita mengacungkan jempol ya, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan yang tugas-tugas yang belum selesai nanti akan dilanjutkan lagi oleh anggota Dewan yang baru dilantik pada hari ini untuk periode 2004-2009. Ya, benar ya. No, sorry. 2024-2029, maaf ya. Dan kita melihat bahwa hari ini ada wajah-wajah baru. Tentunya nanti yang wajah-wajah baru ini kita minta mereka untuk belajar bersama anggota yang lama yang masih menduduki jabatan yang menyambung ke periode selanjutnya, dan mudah-mudahan yang anggota dewan yang lama itu mau mengajarkan junior-junior yang baru dilantik pada hari ini. Apa yang sangat urgen kebutuhan daripada masyarakat yang harus diperjuangkan oleh anggota DPRK yang baru ini? Ya, saya melihat bahwa pada hari ini kita melihat bahwa kuota untuk perempuan ini, ya perempuan dulu ya, karena saya perempuan jadi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kuota untuk perempuan kan 30% ya yang ada di dewan ini, tapi tahun ini kita senang sekali bahwa ada peningkatan, karena dari tahun ke tahun yang anggota dewan perempuan yang terpilih cuma 2, 2, 2, tapi tahun ini ada satu lagi penambahan dari Nasdem ya, kalau tidak salah dari Dapil Kecamatan Merbau. Berarti ada 3, 1 dari PAN dari Dapil Johan Palawan, 1 Dapil PAN dari Waila, dan 1 penaman dari Dapil Merbau dari Nasdem. Dan ini sangat menggembirakan sekali bagi kita perempuan. Ya, alhamdulillah lah, bolehlah ya. Kita mengapresiasikan kepada anggota dewan yang baru bahwa dengan hal ini kita minta nanti mereka bisa bekerja sama dan nantinya lagi akan terus berkesinambungan dan memperhatikan hak-hak perempuan. Ya, baik, terima kasih Mbak Lola Alfira, dan selanjutnya dan kita akan ikuti juga wawancara langsung antara Jonero dengan PJ Bupati Aceh Barat. Disampaikan oleh anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat, dan tentunya hari ini akan dilakukan terkait dengan harapan DPR, dan juga sendiri sudah hadir Pak Lola, dan juga dalam kegiatan ini juga hadir dari PJ Bupati Aceh Barat Bapak Dr. Semadi Effendi. Apa yang menjadi harapan Anda, Bapak Lias? Ya. Apa menjadi harapan Anda ini terkait dengan 25 anggota DPR yang dilantik hari ini, Pak? Pertama, kita mengucapkan sekali lagi ucapan selamat bagi anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat untuk periode 2024-2029. Yang kedua, karena ini memang merupakan langkah awal pelantikan, pasti semangat baru dulu ini, ya, dengan wajah baru. Mudah-mudahan kerjasama kolaborasi selama ini ke depan lebih kita tingkatkan lagi dalam rangka untuk menjalankan program kegiatan dalam rangka untuk kesehatan masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Untuk keterwakilan pemuda juga terlihat ini tadi, Pak. Apa yang menjadi harapan Anda kepada DPR-DPR yang muda-muda ini? Kita juga senang dan bangga hari ini karena wajah baru keanggotaan DPRK Aceh Barat periode ini. Ada beberapa orang yang sangat muda, dan saya pikir ini merupakan modal awal bagi kita Aceh Barat ke depan. Karena kan namanya pemuda sudah pasti banyak kreatif, inovasi, itu yang kita harapkan. Yang penting hari ini kemitraan yang sudah ada ke depan ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan. Untuk kalangan perempuan, keterwakilan perempuan ini ada 3 ya. Di kita ini. Ada harapan apa nih kepada kalangan perempuan? Ya, untuk DPRK dari ibu-ibu, perwakilan dari perempuan, dan selama ini memang kita dorong, bahwasanya untuk keterwakilan wanita.
Dan mudah-mudahan kalau ibu ini kan ada kebutuhan khusus, dan kita berharap nantinya banyak masukan, banyak usulan yang memang nanti bisa diwakili oleh ketua wanita anggota DPRK Aceh Barat yang berasal dari ibu-ibu. Baik, terima kasih Pak PD telah hadir bersama kami RRI dan para pemirsa dan juga para penonton bahwa pengambilan sumpah anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat telah usai dilaksanakan di gedung DPRK Kabupaten Aceh Barat. Kami seluruh tim kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini mengucapkan ribuan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dimas Fuadi dan rekan saya. Mohon pamit mundur dari ruangan Anda semua dari gedung Parlemen DPRK Aceh Barat. Kita sampai jumpa 5 tahun mendatang.